Halo brother, welcome back to my channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tutorial cara membuat video seperti ini. Nah, sebelum memulai tutorialnya, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kalian mendapat notifikasi dari video-video saya berikutnya. Langsung saja, ini dia tutorialnya. Oke, langkah pertama di sini kita akan membuka aplikasi Pixelate. Kemudian pilih ikon titik 3 ini. Kemudian pilih image size. Ubah aspek rasio 16:9. Selanjutnya pilih ikon plus ini, lalu pilih from gallery. Di sini kita akan memasukkan sebuah logo, yaitu yang ini. Selanjutnya di sini kita akan membuang untuk warna putihnya, pilih erase color, pilih enable. Lalu toleransi kita fullkan 70. Selanjutnya di sini saya akan merubah untuk warnanya menjadi warna putih. Lalu checklist. Kita akan perbesar. Kemudian pilih relative position. Kita ketengahkan. Selanjutnya pilih ikon yang ini. Lalu pilih transparan. Selanjutnya pilih ikon plus ini, kita akan memasukkan shapes. Ubah warna shape menjadi warna putih. Kemudian kita perbesar, fullkan. Kemudian checklist. Lalu pilih relative position. Kita ketengahkan. Selanjutnya pilih ikon yang ini, lalu kita tarik ke bawah. Dan kita akan menggabungkannya. Oke, kalau sudah kita pilih erase color, kita akan menghapus untuk warna putih. Fullkan toleransi hingga 70. Oke, kalau sudah langsung saja kita akan menyimpannya. Pilih ikon ini, lalu pilih save as image. Untuk formatnya pilih PNG, kemudian dimensinya pilih ultra. Save to gallery. Oke, selanjutnya langsung saja kita akan membuka aplikasi Kain Master. Kita akan membuat project baru, pilih aspek rasio 16:9, lalu pilih berikutnya. Di sini langkah awal kita akan memasukkan untuk background yang berwarna hitam. Selanjutnya pilih lapisan, pilih media. Di sini kita akan memasukkan logo yang sudah kita buat di Pixelate tadi. Kemudian kita geser. Samakan durasinya, lalu pilih lapisan, pilih media. Di sini kita akan memasukkan untuk efek shining, yaitu yang ini. Selanjutnya pilih ikon titik 3 ini, lalu kita mundurkan. Selanjutnya kita putar, kita perbesar, kita tempatkan di pojok sebelah sini. Oke, selanjutnya di sini kita akan memasukkan audio. Untuk audionya sudah saya sediakan linknya di deskripsi. Kemudian kita samakan durasinya dengan audionya.
Oke, kalau sudah kita geser. Kita tempatkan di durasi 6 detik. Pilih file yang ini. Lalu pilih ikon kunci, pilih tanda plus. Kemudian kita akan menggesernya hingga ke pojok sebelah sini. Kemudian sama untuk logonya, kita pilih ikon kunci, pilih tanda plus, lalu kita perbesar. Kemudian checklist. Maka hasilnya akan terlihat seperti ini. Oke, selanjutnya di sini kita akan menutup bagian pinggirnya, pilih lapisan, lalu pilih media. Di sini kita akan menggunakan gambar yang berwarna hitam. Kita samakan untuk durasinya, kemudian kita perbesar, kita tempatkan di bawah terlebih dahulu hingga tertutup, kemudian kita pilih ikon titik tiga ini, lalu kita pilih duplikat. Oke, kalau sudah kita pilih duplikat lagi. Lalu kita fullkan ke layar. Kemudian kita akan memberi efek, yaitu pilih hamparan. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke, kalau sudah langsung saja pilih ikon yang ini. Lalu kita pilih ekspor. Oke, sekian. Itu saja tutorial membuat intro dari saya. Apabila kalian suka dengan video ini, silahkan like dan share. Dan dukung terus untuk perkembangan channel ini dengan cara klik subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dari video-video saya berikutnya. Terima kasih. Salam tutorial.